Oke, ini di channel Bukan Arsitek mau ngebuat puring, tapi ini sistemnya itu nggak disentuh seperti video kemarin, cuman tak tuang aja, tapi saya sambil menjelaskan detailnya gitu ya. Ini adalah metode yang paling gampang di antara dirty puring yang lain atau dekoratif yang lain gitu. Ini saya mau ngebuat motif GOD tapi tanpa ada batu kristalnya. Sebenarnya GOD itu juga ada yang nggak ada batu kristal di tengahnya itu, cuman cenderung rata-rata kan biar cakep gitu memakai batu kristal. Sekarang saya ngebuat bentuk GOD tanpa batu kristal, dan ini bisa untuk hiasan dinding nanti, terus bisa untuk dipasang di plafon atau untuk meja juga bisa. Ini ukurannya, panjangnya ini 1 meter yang ujung ke sini sampai ke sini, lebarnya sekitar 55 cm. Saya memakai resin epoxy satu paket itu 1 kilo resinnya, nanti hardener-nya ini 0,5 kilo ya. Di resin epoxy sering saya jelaskan belinya itu pasti sepaket, enggak terpisah seperti resin polyester. Kalau resin polyester kan belinya itu beli resin beda, terus pengeringnya beda. Kalau di resin polyester itu pengeringnya memakai katalis, kalau ini hardener. Sering sih saya jelaskan di video-video yang lain, cuman setiap video kan pertanyaannya hampir sama ya, mending saya jelaskan aja gitu. Ini sambil tak jelasin nanti metode ngebuat puring GOD. Nah, metodenya atau tekniknya sangat mudah banget, bahkan orang nggak pernah pegang aja saya jamin langsung bisa. Maksudnya itu aplikator baru atau teman-teman yang mencoba pertama kali juga saya jamin langsung bisa gitu. Nah, ini udah sepaketnya udah tak campur antara hardener sama resinnya, jadi langsung diaduk. Ini saya mau membuat 3 warna, pokoknya simak terus ya trik-triknya, karena ini saya membuatnya dengan detail. Nanti tak campur jadi satu. Warna pertama saya memakai emas, tapi emasnya itu agak tuaan ini warna jenggote ya. Warna kedua saya pakai warna putih. Warna ketiga saya memakai hijaunya hijau bacang. Oke, ini udah teraduk di tiga-tiganya. Dan untuk dasarnya mau tak basahin dulu. Dasar pertama nggak perlu terlalu banyak basahinya ya, maksudnya sebatas untuk membasahin di permukaannya aja, supaya nanti ketika di puring itu dia jalannya itu cepet nyatunya. Oke, seperti ini, sebatas membasahi aja. Nah, ini di 3 warna ini tak campur jadi satu. Diseling-seling gini cara nyampurnya. Oke, saya coba buat sketsanya. Displaynya ini dikira-kira aja sih, nggak perlu terlalu bener betul. Saya kira seperti itu ya, kita nuangnya.
Oke, cukup mudah teorinya. Jadi ini cuman dituang-tuang aja, cuman perlu saya jelaskan dikit. Harus datar posisi medianya, dan tadi ini saya memakai media multiplex Milamento yang warnanya putih supaya nggak perlu melapisi lagi, karena kalau Milamento kan udah padat pori-porinya gitu. Dan ini setelah dipuring seperti ini ya, kita tunggu sekitar 50 menit. Ada juga sih yang 30 menit udah gel time itu udah ngentel. Nanti baru kita buka ini tapen bagian pinggirnya supaya di edgingnya itu ketutup gitu rapi seperti batu GOD asli. Nah, cuman ini mau tak hilangkan bubble-nya memakai torch. Jadi fungsi torch ini, api ini untuk menghilangkan bubble. Metode puring tanpa disentuh itu punya minimal ketebalan itu 2 mili, kalau bagusnya sih 3 mili untuk ketebalan ininya. Ini bagusnya 3 mili dan ini sekitar 3 milian supaya ininya nanti ketika kita buka masih ada sisa untuk turun ke samping gitu. Nah, ini kita nunggu sekitar 50 menit supaya gel tem itu kental dan ini masih sangat encer, untuk memastikan cukup dicucuk seperti ini bagian pinggir, nanti kalau kental itu kelihatan. Iya, sebagai pelajaran buat teman-teman, ini karena medianya tipis 2 cm, ini kekuatan lakbannya itu kurang kuat, kurang ada menggigit ke samping, sehingga ini tadi ada yang bocor ya. Ini bocor, terus ini juga bocor, makanya kita kasih tataan gini. Pokoknya coron jowon ini tataan. Ini hampir kental, kurang sebentar lagi kental. Sambil tak tunjukkan metodenya, tak ulangi lagi tekniknya. Untuk sistem puring itu cukup dicampur ke dalam satu gelas gitu tadi. Misalkan kalian ngebuat 3, 4 atau 2 warna ya. Jangan terlalu banyak-banyak sih, kalau terlalu banyak-banyak nanti malah garis-garisnya itu nggak kelihatan gitu. Kalau bagusnya sih 2 warna aja. Kalau saya kemarin di video kemarin itu 2 warna dan ini tadi 3 warna, ada kombinasi emas. Emasnya itu emas apa ini ya? Emas Jawa. Tak campur ada 3 warna, kemudian membentuk secara alami gitu. Makanya tadi saya jelaskan kalau untuk sistem puring yang tanpa disentuh seperti ini itu sangat mudah. Tinggal dituang aja. Tadi metodenya atau tekniknya itu udah dilihat ya secara detailnya. Dan sangat gampang gitu, tinggal dicampur-campur, tapi jangan diaduk jadi satu, nanti kalau diaduk warnanya jadi satu gitu. Cukup dituang-tuang aja, terus dipuringkan atau dituangkan di atas media, kayak gitu aja. Untuk motifnya juga terserah, mau dibuat garis-garis gini atau pilok-pilok gini, itu tergantung selera. Banyak juga yang masih tanya ya mengenai resin epoxy itu kalau sudah kering itu langsung rata mengkilat, nggak perlu dipoles lagi. Kalaupun dipoles itu karena mungkin ada unsur debu atau hewan-hewan kecil seperti nyamuk dan lalat. Makanya kalau untuk ngebuat puring, pastikan ruangannya itu steril, nggak ada debu, nggak ada lalat, nggak ada nyamuk, sehingga hasilnya juga nggak ada kotorannya, langsung flat rata mengkilat halus gitu. Cuman sepele ya, simple, rahasianya nggak ada trik secara khusus, nggak ada, dan tidak dipoles gitu, karena masih banyak yang belum tahu resin epoxy seperti apa endingnya. Oke, ini karena udah agak mengental juga, kita cabut lakbannya. Thank you.
udah selesai. Di motifnya seperti benar-benar batu, ini batu apa ya? Batu GOD, batu bacang pokoknya. Pokoknya ini batu luar biasa. Dan resin art, seni resin itu tidak sebatas ini aja. Di channel Bukan Arsitek itu udah membuatkan beberapa video craft resin, kerajinan-kerajinan resin yang bisa dijadikan rekomendasi teman-teman mau membuat apa gitu ya. Misalkan mau buat lampu, mau buat meja, mau ngebuat puring, lantai, semuanya udah kita buatin videonya di channel Bukan Arsitek. Dan nanti juga kita akan lebih inovatif membuat kerajinan-kerajinan yang lain yang berbahan dari resin. Mungkin kedepannya juga kita mau merambah ke woodworking yang berkombinasi dengan resin, sehingga teman-teman kalau nonton di channel ini dapat ilmunya gitu. Dan kita juga punya misi kedepannya, kalau subscribe kita mencapai 500.000, rencana kita mau keliling ke daerah-daerah untuk mengedukasikan kerajinan resin secara langsung. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah, niat baik kita dan tim kita itu sesegera mungkin mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Like, subscribe, jangan lupa share ke teman-teman. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang karena kita murni berbagi ilmu, tidak ada yang kita sembunyikan. Dan teman-teman kalau mau belajar silahkan, ojo di skrip. Ini kalau mau belajar dengan saya secara langsung, karena kalau lewat WA saya juga sangat sibuk banget membalesin WA satu persatu, itu tidak tercover, tidak terkontrol, apalagi di inbox juga, terus di IG juga itu sering nggak sempat kebuka gitu. Makanya gabung aja di grup FB Resin Indonesia, jangan salah ya, grup FB Resin Indonesia. Nanti kalau ada tampang saya di sana itu berarti saya. Kalau teman-teman itu susah mendapatkan jawaban, misalkan punya pertanyaan, bikin status saja tag nama saya Roy X, nanti insya Allah saya langsung kasih jawaban. Karena apa? Kalau saya memberikan jawaban di kolom komentar, yang lain juga mungkin akan mendapatkan jawaban ketika memiliki pertanyaan yang sama gitu. Itu tujuan kami. Kemudian rasa kebersamaan, persatuan itu yang diutamakan, sehingga teman-teman itu nanti kalau resin art ini maju berkembang di negara kita, ya kita punya komunitas yang bisa diekspor, dijual gitu. Dan harga kita nggak boleh bersaing, tapi ada komunitas yang melalui kesepakatan harga jualnya berapa 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 gitu. Oke, wes pokoknya ngono lah ya intinya. Like, subscribe, jangan lupa share videonya. Mudah-mudahan bermanfaat terus. Dan wes ngono wae. Ciao.